Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil kabah, wakilatul umat kiamah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Hari ini kita kembali memasuki materi kedua dengan judul naik dan turunnya iman. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan menyampaikan poin-poin penting. Kita harapkan mereka mampu menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berdiri kami di depan ingin mempresentasikan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala ashabihi ajma'in. Pertama-tama yang kami hormati Bapak Dr. Suasana Nikmat Binti MA dan yang kami sayangi para teman-teman sekalian. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang materi naik turunnya iman. Iman merupakan karunia Allah yang terbesar bagi manusia. Karena iman manusia melakukan berbagai amal kebaikan termasuk kita menuntut ilmu saat ini. Tak lain karena kita iman atau percaya bahwa dengan menuntut ilmu kita akan memperoleh kehidupan dan kebahagiaan yang lebih baik. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita diwajibkan untuk berterima kasih atau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menanamkan benih-benih keimanan di dalam jiwa kita. Di dalam Al-Qur'an, Allah telah menjelaskan pengertian orang yang beriman seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 3 yang berbunyi Alladzina yu'minuna bil-ghaibi wa yuqimunash-shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Selain itu, iman bisa juga dilihat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177 adalah yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir atau yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang meminta-minta dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya akan dibahas tentang proses terbentuknya iman. Proses terbentuknya iman, sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa iman merupakan kepercayaan yang kukuh di dalam hati terhadap sesuatu. Iman dalam syariat Islam adalah mengikrarkan asas keimanan itu dengan lisan, syahadat lain membenarkannya dengan hati, dan merealisasikan tuntunan-tuntunan keimanan itu dengan anggota tubuh. Beranjak dari kerangka definisi ini, maka proses terbentuknya iman itu dilalui dengan kesadaran untuk mengikrarkan sesuatu karena keyakinan hati, sehingga ia membentuk keyakinan yang disebut iman. Keyakinan yang kuat itu pula akan melahirkan ketundukan dan kepatuhan untuk melaksanakan segala perintah yang dihasilkan oleh asas-asas keyakinan dan kesadaran terhadap iman tersebut. Iman tidak muncul dengan sendirinya tanpa ada sesuatu yang mempengaruhi seseorang untuk beriman. Hal-hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk mengimani sesuatu tentunya cukup jamak dan beragam. Namun, pengaruh yang paling penting adalah kesadaran yang dilandasi ilmu dan pengetahuan seseorang tentang sesuatu yang diimaninya. Nabi SAW menjelaskan bahwa iman tersebut dapat bertambah dan berkurang. Oleh sebab itu, iman harus terus dipupuk dan ditumbuhkan di dalam hati dan ditetapkan di dalam amalia manusia. Abu Hatim mengatakan bahwa iman itu bertambah dengan melakukan ketaatan kepada Allah dan berkurang ketika melakukan maksiat. Demikian juga iman akan terus tumbuh dengan mendalami dan mengamalkan ilmu-ilmu agama seperti ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an, sunnah, akhlak dan amin. Karena itu banyak sekali hadis Nabi SAW yang menganjurkan agar umat Islam terus memahami agamanya. Nabi SAW bersabda sebagaimana artinya siapa yang dari Allah mendapat kebaikan maka Allah akan memberikan kebaikan
kepadanya tentang agama Islam, ilmu itu diperoleh dan dengan belajar. Selanjutnya tentang tanda-tanda beriman. Tanda-tanda orang beriman. Orang beriman adalah orang yang mengamalkan segala konsekuensi dan tuntutan keimanan. Ia tidak berperilaku ganda seperti orang munafik, yaitu lain di hati dan lain di bibir. Demikian juga ia tidak berperilaku seperti orang fasik, yaitu beriman di dalam hati tetapi tetap bermaksiat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, apa saja hal yang mendukung naiknya iman seseorang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Salma Munjijan. Hal-hal yang mendukung naiknya iman seseorang adalah 1. Beragama atau beriman, 2. Tobat, 3. Mawas diri, 4. Sadar, 5. Ibadah, terutama sholat, zikir, dan doa, 6. Bertakwa. Sekian presentasi dari kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.